Ya, teman-teman Frater, memang saat ini adalah saat yang cukup genting untuk para komunitas ya. Jadi di sini dengan koordinasi yang segera, kami dari Komunitas Dokter Katolik Jogja itu memberikan diri untuk mendampingi komunitas-komunitas Romo, Frater, Bruder, dan Suster di Yogyakarta yang ini memang banyak. Selain grup yang kami buat untuk seminari, karena seminari ini banyak dan kami pisahkan, kami juga ada untuk isoman dampingan komunitas dokter Katolik. Romo, boleh saya di able screen sharing? Oh iya, yeah. Silahkan. Baik, ini nganu ya, langsung saja ya, nggak pakai doa pembukaan dulu, Romo. Ya, oke. Okay. Sudah berdoa sore tadi ya. Baik, ini wah ini saya bicara di depan Frater dan Romo nih kemarin ini saya mengutip kata-kata Latin ya. Welcoming Omicron, amicus certus in re incerta senitur. Kalau saya salah kutip nanti mohon dimaklumi gitu ya. Saya mewakili dari Komunitas Dokter Katolik Jogja karena memang salah satu visi kami adalah menyehatkan para Frater, Bruder, Romo, Suster. Itu satu visi tebalnya itu gitu. Ya, untuk artinya pasti para frater dan romo sudah paham. Jadi kami mencoba untuk menjadi teman saat situasi yang tidak pasti ini. Dan karena pengetahuan itu sesuatu yang sangat mudah dibagikan dan for free, jadi kami nantinya selain sesi info malam ini, kami merencanakan ada sesi info untuk semua komunitas Frater, Suster, Romo di Yogyakarta, Bruder juga, karena mereka yang serumah, sebenarnya ini Omikron sudah masuk rumah gitu ya, masuk rumah komunitas. Jadi selain ini ada Susteran PRR, tadi Jabri saya, MSA, kemudian ada beberapa komunitas di sekeliling seminari juga sudah ada kasus. Untuk tujuan pemaparan ada empat yang besar, memahami karakteristik virusnya, kemudian penularannya, apakah beda dengan yang Delta, tanda gejala dan pemeriksaannya, pencegahan dan protokol kesehatan yang wajib dilakukan terutama Apa yang gunamu kita ini? apa yang gunaku Anu nih. anune Next nih. koneksinya ya tak kira pamer apa apa yang gunaku apa yang gunamu ya. Jadi ini yang keempat adalah memahami pencegahan dan protokol kesehatan yang wajib dilakukan terutama di seminari atau di asrama. Baik, saya secara singkat karakteristik SARS-CoV-2. Sebelumnya saya adalah dokter di Rumah Sakit Panti Rapih dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan dokter spesialis untuk mikrobiologi klinik. Mungkin Romo dan Frater masih masih asing ya, ini spesialisasi apa? Memang ini adalah spesialisasi yang masih sangat jarang di Indonesia. Seluruh Indonesia baru ada sekitar 200 ahli untuk mikrobiologi klinik, yaitu kami yang secara khusus mempelajari virus, bakteri, dan jamur. 200 itu sedikit sekali, Romo, dibandingkan dengan spesialisasi yang lain yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, bahkan belasan ribu. Jadi memang kami itu spesies langka, gitu ya. Ya, siapa yang mau nguplek-nguplek dahak, ya kan? Urin, feses, nah itu kami. Jangan jorok gitu, rupanya ketok jorok. Nah, ini untuk virusnya. Virus dari SARS-CoV sendiri, untuk virus corona sebenarnya ada banyak yang termasuk human coronavirus. Ada sekitar 40-an, tetapi yang lain rata-rata sifatnya hanya ringan dan tidak sampai menimbulkan epidemi apalagi pandemi. Ya, kalau endemi itu kecil ya, epidemi itu agak lebih luas, pandemi itu seluruh dunia. Kira-kira begitu. Untuk virusnya sendiri, untuk SARS-CoV ini, dia termasuk virus dengan inti RNA dan ukurannya paling besar, paling bongsor ya, di antara teman-temannya. Akibatnya dia mempunyai ruang mutasi yang cukup luas. Itulah kenapa kemarin udah ada Alpha, kemudian tambah lagi Delta, tambah lagi Omicron, ya ini ada lagi Demicron, ya, Delta Omicron, ada lagi yang lain. Nah, itu karena memang sifat alami virus adalah bermutasi.
Karena virus ini sebenarnya bukan benda hidup, dia adalah partikel. Partikel yang mempertahankan dirinya dengan cara masuk ke sel hidup, numpang, hijack ya, membajak, lalu dia bereplikasi. Nah, dalam proses replikasinya, karena dia adalah partikel, dia tidak punya mekanisme tip X ya, mekanisme menghapus. Jadi kalau dia salah salin, ya udah maka akan timbul virus varian baru. Itulah yang membuat kebodohannya itu menjadi kesulitan buat kita. Nah, virus ini memiliki beberapa kemiripan dengan virus yang lain, MERS-CoV di 2012 dan SARS-CoV di 2002. Para Romo dan Frater, satu hal yang perlu kita catat, karena virus ini bukan benda hidup, tapi dia adalah partikel, maka dia hanya punya dua sifat, aktif dan tidak aktif. Nah, tidak aktifnya virus itu agak berbeda-beda ketika menempel di sebuah permukaan. Misalnya, kalau di plastik, latex, dia 8 jam. 8 jam ini kalau masuk sel hidup, dia langsung jadi aktif kembali, gitu ya. Kemudian di aluminium, dia sampai 8 jam. Plastik, plastik yang bukan latex, dia 5 hari. Di kertas, dia sampai 5 hari juga. Jadi ada kasus tertular karena bendaharanya positif. Bendaharanya positif, ngitung duitnya pakai dijilat, ya. Yaitu kemudian teman-teman yang terima uang itu juga menjadi positif. Nah, itu kasus nyata ya terjadi. Kemudian di kaca dia sampai 4 hari, di kayu dia sampai 4 hari, di stainless steel dia sampai sekitar 2 hari. Artinya ketika kita, saya nggak terpapar orangnya, saya terpapar benda yang ada dropletnya, maka ini bisa menjadi sumber penularan. Tapi jangan khawatir. Kuasa Tuhan lebih besar ya. Kita diberikan kepandaian, kita bisa menginaktivasi virus. Karena virus ini dia juga lemah ya sebenarnya. Dia sensitif terhadap panas, dia bisa diinaktifkan oleh pemanasan ya. Ini kalau direbus gitu ya, 56 derajat selama 30 menit, alkohol 75%, kemudian ada desinfektan, klorin, kemudian hidrogen peroxide yang paling sering dipakai untuk fogging biasanya hidrogen peroxide atau klorin. Klorin ini baik clean. Jadi nanti akan sedang kita usahakan juga beberapa klorin yang dicairkan untuk para frater mendisinfeksi ruangannya masing-masing. Kemudian pemanasan 20 menit. Nah, tadi sudah ini kalau mendidih ya. Oke, ini nanti kalau di dapur suster mungkin bisa mencuci sayur atau buah dengan potasium permanganat. Ini biasanya ada pada sabun cuci yang khusus bisa untuk mencuci buah dan sayur. Kemudian dijemur pakai sinar matahari ya untuk beberapa benda itu juga kemudian bisa membantu menginaktivasi. Untuk New coronavirus itu maksudnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 sendiri tadi sudah saya singgung di depan, dia adalah virus dengan potensi mutasi yang cukup besar. Nah, terutama titik mutasinya adalah pada spike. Spike atau tonjolannya yang membuat dia namanya coronavirus, dia penuh dengan protein yang kalau disalin, ketika salah salin, dia potensi mutasi. Nah, kenapa saya singgung spike-nya ini ada hubungannya dengan slide berikutnya. Sekedar berkenalan dengan apa yang kita hadapi. Jadi SARS-CoV-2 ini sepanjang ditemukan dari akhir 2019 sampai sekarang itu WHO sudah mengklasifikasi beberapa. Ada yang masuk ke variant of interest, jadi oke, dia menarik, tetapi dia tidak sampai menimbulkan kasus yang meninggi, itu maksudnya variant of interest. Kemudian variant of concern atau VOC. VOC itu yang dia mudah sekali transmisi sampai meningkatkan kasus secara signifikan. Kemudian variant of high consequence itu jika terapi yang ada di dunia ini sudah nggak mempan lagi. Ya puji syukur kita belum sampai menemukan yang VOHC ini. Untuk variant of concern saat ini alpha, beta, gamma, delta, dan omikron. Ya. Kemudian untuk variant of interest ini ditemukan oleh para ahli tetapi tidak dipublikasikan karena memang tidak berpotensi menaikkan kasus, yaitu epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Wah, kemudian frater, waduh, masih ada banyak sekali ya alfabetnya gitu ya, apalagi tadi frater Romario yang pakai alfabet ini ya. Nah, itu
ya berdoa saja, jangan sampai 26 alfabet keluar semua gitu ya. Jadi ini dulunya kita pakai nama angka, tapi pusing ya, B117, B16172 dan sebagainya. Sekarang kita pakai apa alfabet alfabet apa nih namanya? Kalau alfabet agama itu, Romo? Yunani. Nah, itu pakai gitu ya. Alfabet Yunani itu pasti temennya Kang Nani. Saya itu selera humornya segaring Romo Bismoko ya. Pasti ini karena bersaudara. Varian Omikron. Untuk varian Omikron ini dilaporkan pertama kali akhir November, akhir 2021 yaitu bulan November. Ini meningkatkan kasus di awal Februari dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dibandingkan dengan varian Delta, varian Omikron atau kodenya adalah B11529. Nah, ini perlu dicatat ya, Frater, kenapa sih dalam waktu singkat kok terjadi panen raya? Itu karena Omikron ini bisa menggandakan dirinya 70 kali lebih cepat di jaringan yang melapisi saluran pernafasan Frater. Bahkan dalam 12 jam, seorang yang berkontak dengan orang yang sudah positif, dia sudah punya viral load atau virus yang banyak sekali di saluran nafasnya dan siap untuk menularkan bahkan ketika dirinya sendiri belum bergejala. Nah, karena begini, yang namanya sistem imun itu dia mengenali virus itu ketika virus itu sudah mengakibatkan sesuatu. Jadi di sini sistem imunnya belum press the button, kita sudah bisa menularkan. Inilah yang membuat penularan menjadi lebih cepat, lebih masif, dan bahkan ketika orang itu belum menyadari bahwa dia sudah membawa virus. Good news-nya, di jaringan paru-paru, varian ini bereplikasi 10 kali lebih lambat dibandingkan versi asli virus corona. Sehingga pada banyak kasus, 99,9% rata-rata efeknya adalah ringan pada paru-paru, kecuali jika memang ada komorbid. Ya. Dan ini good news-nya juga tidak menurunkan oksigenasi paru-paru secara signifikan seperti Delta. Mengapa demikian? Nah, ini kita melihat dari sisi virusnya sedikit, Romo dan Frater. Dibandingkan dengan Delta, Omikron ini dia punya 39 titik mutasi di protein spike-nya. Thanks God. Ini membuat virus ini menjadi lebih sticky atau lebih mudah nempel pada reseptor atau pada saluran nafas. Kalau ibarat kata adalah tabung, tabung yang mau dimasuki oleh iseng-iseng ya. Bisa di-mute dulu? Romo? Ada bahan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bayangkan sebuah pipa dan ada sebuah bola yang lengket, ketika kita masukkan ke dalam pipa, di atas aja dia langsung udah langsung nempel, dia nggak sampai turun ke pipa. Nah, pipa itu adalah analoginya saluran pernafasan. Ya, saluran pernafasan atas dan bawah. Karena sifat si Omikron ini dia lebih sticky, maka dia akan lebih nempel di saluran nafas atas. Jadi good news-nya dia menimbulkan gejala di saluran nafas atas. Bad news-nya di saluran nafas atas kita atau orang yang sedang positif itu kaya sekali dengan virus. Itulah kenapa menyebarnya cepat sekali. Nah, ini kemudian pertanyaannya, apakah kemudian penularannya polanya berbeda dengan varian yang sebelumnya? Sebagian besar masih sama, Romo, yaitu lewat droplet, baik itu droplet langsung, ngobrol, guyu, cekakaan, ya, makan sambil ketawa, nyanyi bareng, itu berpotensi menularkan. Kemudian bisa juga indirect contact, yaitu lewat benda-benda seperti yang tadi sudah disinggung di awal. Misalnya lewat meja, lewat piano atau apa gitu ya. Kalau ternyata saya konten virus, saat itu saya pegang, 2 jam kemudian ada orang pegang, jika itu belum dilap, ya maka bisa membawa. Nah, droplet itu jika aerosolnya lebih dari 5 mikron atau percikan-percikan ketika kita bicara biasa, itu droplet. Nah, ketika berteriak, ya nyanyinya keras, nah itu udah lebih kecil lagi. Jadi,
capaian partikel itu untuk lompat dari mulut kita jadi lebih lebih jauh, apalagi kalau batuk atau bersin. Jadi memang sekarang hampir semua orang yang influenza akan kita anggap COVID sampai terbukti bukan. Jadi jangan bilang, oh ini karena saya kehujanan, oh ini karena saya alergi. Kehujanan, alergi adalah faktor yang membuat virus itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi di sini begitu udah merasa greges, tenggorokan yang nggak enak dan sebagainya, anggap itu kita bisa menularkan. Nah, selain dari droplet, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa SARS-CoV-2 itu bisa juga lewat feses. Nah, ini ada penelitian yang melihat swab anus, ya, dari swab anus pasien itu bisa positif juga. Nah, tapi good news-nya memang untuk varian tertentu, ya, mudah-mudahan Omicron juga tidak membawa viral load yang banyak di dalam feses, ini menjadi lebih kecil. Itulah kenapa toilet untuk yang positif dan negatif nanti mohon dipisahkan. Ini menjadi salah satu manajemen risiko yang kita akan bahas di belakang. Karena penularan lewat feses bisa terjadi walaupun kecil. Flushing, karena itu flushing silahkan dilakukan dengan kondisi tutup toilet itu ditutup. Ya, di flush, kemudian dibuka lagi, dan tutupnya disemprot dengan karbol. Biasanya itu yang kita sarankan. Ya, ini hanya sekedar gambaran bagaimana penularan itu bisa cepat banget terjadi. Kenapa ya, Romo dan Frater? Ya, karena dari satu orang, kemudian dia satu orang ini sudah menulari banyak orang, satu orang lagi menulari banyak orang, satu orang lagi menulari banyak orang. Jadi istilahnya adalah eksponensial. Udah bukan cuma kali, tapi pangkat gitu ya. Untuk tanda dan gejalanya, rata-rata ini memang inkubasinya cepat sekali untuk Omikron, kata dan Romo. Karena tadi kita lihat dia 70 kali kemampuan memperbanyak dirinya. Sehingga dalam waktu singkat, dia sudah bisa menularkan dan inkubasinya relatif pendek antara 2-4 hari dengan waktu tercepat adalah 12 jam setelah paparan. Itu sudah terinfeksi. Gejala terbanyaknya adalah infeksi pernafasan akut, pilek, sakit kepala, kelelahan, terus-menerus bersin, atau sakit tenggorokan. Nah, yang menarik di pasien-pasien yang kami tangani, kalau ditanya, ada gejala nggak? Jawabannya, enggak dok, saya nggak bergejala, cuma 2 hari yang lalu meriang. Lah, itu gejala gitu ya. Saya nggak bergejala dok, cuma agak pegel-pegel nih sepanjang apa sekujur tubuh. Nah, itu gejala. Jadi, gejala ini meliputi gejala yang ringan, gejala yang lampau, atau gejala yang sedang dirasakan. Gejala lain itu mirip dengan COVID pada umumnya, itu bisa demam, kemudian batuk, atau anosmia, atau tidak bisa merasakan makanan. Mirip seperti Delta. Ini karena memang Delta juga masih ada, walaupun sekarang dominasinya adalah Omikron. Omikron itu kadang juga memberikan kelelahan yang ekstrim, jadi benar-benar loss, badannya tuh loss banget, pegal, ya, sakit kepala. Ada yang, aduh, aku sakit kepala, kemudian mencari pembenaran, tapi ini karena aku darah tinggi, karena apa. Nah, ini juga harus dilihat, sakit kepalanya karena Omikron ini memang pusing banget, teman-teman, ya, pusing sekali. Ada beberapa pasien yang seperti itu, dikira tensinya naik, ternyata Omikron. Kemudian keringat malam, tidak demam tetapi terus keringetan, gitu ya, pilek, tenggorokan gatal, batuk terus menerus, kehilangan kemampuan indera perasa atau penciuman. Di Omikron dia cukup jarang. Kalau ada yang mengalami ini mungkin ya bude, ya, istilah kami itu adalah om-om dan bude, gitu ya. Om-om adalah Omikron, bude adalah bu Delta, ya. Mungkin budenya ikut. Kemudian untuk pemeriksaan, seperti yang teman-teman sudah lakukan, ya, luar biasa, Romo Fajar ini mungkin mempunyai potensi menjadi dokter, ya, bisa nge-swab. Nanti untuk yang swab berikutnya akan kami bantu, Romo, dari Komunitas Dokter Katolik, jika berkenan nanti kami bantu. Selanjutnya untuk protokol teknis penanganan COVID. Nah, untuk protokol teknis penanganan COVID, Romo dan Frater, ini kenapa kami tulis Februari? Karena kami selalu mengupdate berdasarkan SK Menteri, ya. SK Kemenkes saat ini yang kita
anut ya, kita anut. Kita rujuk adalah yang nomor 4641 tahun 2021. Nanti kalau ada yang terbaru akan kita update. Kemudian surat edaran Kemenkes dan buku saku kontak tracing. Untuk kriteria kontak erat, nah ini memang kalau di asrama otomatis ya warnanya jadi agak kontak erat semua. Yang pertama adalah kontak tatap muka berdekatan radius 1 meter 15 menit tanpa masker termasuk makan bersama, lalu bersentuhan fisik langsung, jabat tangan, pegangan tangan, kemudian merawat kasus konfirmasi misalnya aduh badannya nggak enak minta dikeroi, nah yang ngeroi itu sudah masuk kontak erat. Kemudian rekan seperjalanan, lalu berada di kerumunan, kemudian anggota keluarga serumah. Nah ini mungkin yang satu unit kalau di asrama. Jika masuk kriteria ini maka otomatis kontak erat. Tapi tadi saya sempat ngobrol dengan Romo Bismoko, nanti seluruh komunitas akan dicek lagi pada hari kelima. Ya sudah, berarti semuanya dianggap kontak erat. Nah ini kapan melakukan pemeriksaan? Pasien terkonfirmasi ini adalah hari pertama, berarti kemarin tanggal 2 ya, itu hari pertama ya. Nah maka para kontak erat melakukan pemeriksaannya pada hari ke-1 atau ke-2, kemarin atau hari ini. Dan nanti di hari kelima. Di hari kelima, itu nanti bisa antigen, sebenarnya paling ideal adalah PCR, tetapi untuk mem-PCR semuanya itu cukup costly, maka kita antigen saja tidak apa-apa, dengan syarat harus peka gejala. Jadi kalau misal nih, di hari kelima, saya kok negatif, tapi kok pegel-pegel banget dan pusing ya, itu berarti masuk bergejala, walaupun swab negatif, kita kategorikan positif. Ya, ini nanti kita bahas di belakang. Kemudian, para kontak erat yang bergejala sebelum hari kelima dihimbau untuk tetap menunggu sampai hari kelima untuk dilakukan exit test karantina. Nah, ini kita sepakati dulu ada istilah-istilah teknis. Karantina itu adalah memisahkan kontak erat dengan lingkungan. Isolasi adalah memisahkan yang positif dari lingkungan. Ya, jadi jangan bingung, kalau positif berarti namanya isoman. Kalau masih negatif, tapi kemarin berkontak dengan yang positif, namanya karman, karantina mandiri. Tes untuk menyudahi masa karantina, nah ini karantinanya 5 hari ya teman-teman. Tes yang hari kelima namanya exit test. Di exit test, kalau dia tetap negatif dan tidak bergejala, maka dianggap negatif COVID, boleh keluar masa karantina dengan tetap prokes. Tetapi kalau ketika exit test dia positif, maka dia masuk ke masa isoman. Paling tidak 5 hari, karena yang 5 hari adalah sudah karantina. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di hari kelima negatif, jadi hari kedua atau swab pertama negatif, swab kedua negatif, tapi ada gejala. Nah, ini tetap isoman. Karena sebenarnya teman-teman kriterianya masuk kontak erat. Sampai di sini, kalau ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan. Untuk pelacakannya, untuk kasus di seminari ini, karena terdiagnosis positif kemarin tanggal 2 Maret, ya, sekarang tanggal 3 kan? Nah, kalau tanggal 2 Maret, maka tes kontak erat yang pertama adalah hari kedua, kemarin atau hari ini. Lalu tes berikutnya nanti adalah 6 Maret atau hari Minggu. Nah, selama tanggal 2, 3, 4, 5, 6, semua yang masuk di kontak erat itu sebaiknya saling menjaga dan menghindari kontak langsung satu sama lain. Karena kita masih unsure ya. Statusnya apa nih masing-masing? Ya, sampai sini untuk tanggal-tanggalnya jelas ya, Komo dan Frater. Selanjutnya gejala yang perlu diperhatikan. Tadi sudah ini saya highlight lagi untuk gejala ringan itu bisa demam akut kurang dari 38, greges-greges istilahnya, batuk-batuk kecil, kemudian lemas, sakit kepala ringan, nyeri-nyeri sedikit, nyeri tenggorokan sedikit, hanya satu. Nah, kalau gejala sedang hanya satu atau kurang dari 3 gitu. Kalau gejala sedang itu
kumpulan dari gejala-gejala tadi, tapi minimal tiga: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, pilek hidung tersumbat, anoreksia atau nafsu makan berkurang, ya, mual, muntah ringan, diare, tidak bisa mencium, pengecapan yang berkurang. Nah, itu masuk gejala sedang. Kalau tadi yang sudah mengisi paket obat Kemenkes, gejala ringan itu dapat paket A, gejala sedang dapat paket B. Ya, tapi puji Tuhan itu semua dapat antivirus. Antivirus kalau untuk teman-teman yang di asrama itu sangat berguna karena tujuan kita adalah menekan jumlah virus sesegera mungkin. Ya, istilahnya adalah containment. Kita tangkap, kita kurung, kita minimalkan sehingga risiko penularan satu sama lain akhirnya berkurang seiring kita mengkonsumsi antivirus itu. Kemudian gejala berat yaitu misalnya ada komorbid asma misalnya, atau ada rasa sesak nafas, demamnya tinggi, penurunan kesadaran, diare berat, dan sebagainya. Nah, untuk itu selama isoman nanti akan kami pantau. Jika gejala itu dari ringan kemudian jadi sedang atau sedang jadi berat, silakan langsung press the button. Istilahnya begitu ya. Syarat bisa isoman di rumah. Nah, ini sebenarnya seminari sudah memenuhi syarat. Kita lihat lagi. Jika ini tanpa gejala, jadi syarat isoman di rumah itu ada dua. Syarat pasien dan syarat rumah tinggal atau syarat asrama. Jika pasien itu gejalanya ringan atau tanpa gejala, itu dia bisa isoman di rumah, usia kurang dari 45 tahun, tidak ada komorbid atau komorbid terkontrol baik, itu bisa isolasi mandiri di rumah, bisa mengakses telemedicine, dan berkomitmen untuk tetap diisolasi. Itu boleh isoman di rumah. Syarat rumah atau asrama untuk isoman, yang pertama ada kamar terpisah, ya seminari masing-masing satu. Kemudian ada kamar mandi yang terpisah. Nah, kamar mandi di sini memang nantinya kalau ada pembagian waktu, maka juga ada pembagian zona kamar mandi. Walaupun waktunya dipisah, ya misalnya di jarak 1 jam supaya nggak saling ketemu, yang negatif dan positif, sebaiknya kamar mandi juga dikhususkan. Kamar mandi untuk yang positif adalah yang paling dekat dengan pintu. Kemudian selanjutnya adalah kamar mandi untuk yang negatif, misalnya gitu. Diberi tanda tertentu untuk kamar mandi yang positif. Maka yang positif nanti hanya boleh mengakses kamar mandi itu. Gitu. Nah, itu pun juga nanti ada treatmentnya. Karena yang namanya mandi itu kita lepas masker. Ya toh? Bukan cuma lepas baju, kita juga lepas masker. Nah, perjalanan dari kamar sampai kamar mandi memakai masker, kemudian perjalanan dari kamar mandi balik ke kamar itu juga memakai masker, tetapi di dalam kamar mandi kan lepas masker. Sehingga setelah mandi, para frater berkewajiban menyemprot dengan karbol. Sehingga nanti kalau ada yang buang ingus, yang batuk, yang apa, bisa terminimalisir dengan karbol yang disemprot di lantai. Ya. Kemudian nanti disediakan pulse oximeter. Tadi saya sudah ngobrol dengan bidel, mungkin baru ada satu, besok akan kami kirim. Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis di rumah, maka dikirim ke shelter. Tapi ini tidak berlaku untuk seminari, seminari kita anggap sudah sebagai shelter ya. Kemudian kalau ada perburukan gejala, nanti akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat dengan koordinasi. Yang dilakukan saat isoman, saya yakin para frater itu self hygiene-nya bagus ya, sehari mandi 2 kali, kemudian tetap tinggal di ruangan, selalu menggunakan masker. Nah, ini menarik. Saya di kamar sendirian, ngapain saya pakai masker terus? Tadi sudah saya share untuk hindari self-transmisi. Self-transmission itu adalah kita menularkan virus ke tubuh kita sendiri. Misalnya gini, hari pertama sampai kelima itu puncak-puncaknya virus itu lagi banyak-banyaknya. Karena tubuh juga masih menyesuaikan dengan sistem imun. Nah, kita bersin, kita apa. Kita nggak ngelap, ya kita kemana-mana lepas masker. Ini di area kamar nih. Nah, itu nanti misalnya di hari ke-6 kita menyentuh lagi atau kita pakai lagi masker yang kita pakai di hari pertama, itu kita bisa ketularan lagi. Ya, jadi nanti tolong masing-masing kamar sediakan satu plastik untuk menampung sampah masker. Setelah ini akan ada slide bagaimana cara membuang masker yang baik. Lalu di setiap jam tertentu sampah masker itu dibuang ke tong yang akan dibakar. Maksudnya sampah infeksiusnya dibakar. Gitu. Jadi
kita harus mentreatment masker, mentreatment tisu itu juga dengan khusus karena itu adalah sumber infeksi. Oke, kemudian melakukan pengukuran suhu harian dan observasi. Nanti di beberapa unit akan ada satu titik karena kita nggak bisa menyediakan 22 oximeter dan termogan. Jadi mungkin nanti di satu unit ada dua atau tiga yang bisa dipakai bergantian dan disediakan alkohol spray di dekat situ. Jadi setiap mau pakai dan sudah pakai itu dekontaminasi secara mandiri. Kemudian hindari pemakaian alat makan, alat mandi, dan spray bersama. Ini sudah bisa karena masing-masing kamar sendiri. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada waktu untuk berjemur, ya, karena vitamin D akan teraktivasi jika matahari bersinar dengan baik, ya. Kita kena sinar matahari itu mengaktifkan vitamin D. Menjaga kebersihan kamar dan menghubungi fasilitas layanan kesehatan. Syarat selesai isoman itu jika yang tidak bergejala 10 hari. Dan ini tanpa tes, udah langsung boleh keluar isoman. Kalau yang dengan gejala, isolasinya 10 hari sejak muncul gejala. Kalau misalnya sebelum 10 hari gejala sudah hilang, maka minimal 3 hari bebas gejala itu bisa diswab ulang antigen. Kalau antigennya negatif, sudah bisa selesai isolasi di hari ke-10 bagi yang bergejala. Saya ulang. Jadi kalau misalnya bergejala, di hari ke-7 sudah hilang gejalanya, tambah 3 hari lagi, di hari ke-10 di swab antigen negatif, bisa selesai isoman. Gitu ya, Romo dan Frater. Untuk poin 3 dan 4, tidak saya jelaskan secara rinci karena kita nggak akan pakai skema yang ini. Ini adalah kalau misalnya mau PCR di hari ke-5. Tapi harus negatif. Nah, Prater, baik yang positif maupun yang nanti akan dievaluasi lagi, namanya prokes, walaupun sudah dilakukan, sampai bisa ketularan itu karena ada celah. Jadi yang namanya prokes, kita harus pay on details. Saya udah pakai masker. Nah, maskernya yang seperti apa? Cara pakainya bagaimana? Cara pembuangannya bagaimana? Sudah berapa kali dipakai? Nah, itu. Kita masih tetap masker sebagai alat perlindungan utama. Jelas yang kita pakai adalah yang bukan buff. Ya. Scuba sudah tidak boleh ya. Mudah-mudahan sudah nggak ada yang pakai scuba. Scuba itu yang hanya seperti kain elastis satu lembar, itu sudah nggak boleh. Masker bedah atau surgical, ini kalau dipakai pun kerapatannya harus diperhatikan. Begitu ada celah, memungkinkan terjadi transmisi. Romo dan Frater, dalam 5 detik sudah terjadi penularan. Apalagi ini berdetik-detik gitu ya. Nah, masker kain kalau mau dipakai itu harus ada lapisan di bawahnya. Karena masker kain, apalagi kalau yang dicuci berkali-kali, ini kan pandemi sudah bertahun-tahun, ternyata ini dipakai dari pandemi pertama. Ini berarti rongga-rongganya sudah bolong gitu, walaupun dia ada 2 atau 3 lapis. Pay on details. Kalau misalnya pakai surgical mask, selalu di knotting atau ditali di sini karena celahnya ini akan menimbulkan celah untuk masuknya virus ya. Ini enhancing mask use, jadi kita meningkatkan efektivitasnya. Pertama adalah di tali lalu dicantolkan dan dirapatkan area hidung, jangan sampai kebalik yang ada kawatnya malah di bawah, maka ini jadi rongga untuk masuk. Ya, yang disarankan adalah surgical mask ditambah masker kain. Dua masker surgical tidak disarankan, dua masker kain tidak disarankan. Jika sudah pakai KN95, itu tidak perlu didobel. Ya, hanya tinggal dicek kerapatannya menutupi mulut. Caranya ngecek adalah ketika kita bicara maskernya. Oh, tak buang. Sebentar, Pak contoh. Misalnya ini saya pakai KN95 yang enhanced ya. Jadi ini lapisannya lebih tebal. Jadi ketika dipakai dan ketika bernafas itu
area ada area yang ikut kembang kempis, ini menandakan ini sudah rapat. Jadi ada area tekanan negatif. Tapi kalau misalnya bicara itu masih masih ada dari samping-samping, berarti itu sudah tidak rapat atau memang belum rapat dipakai. Oke. Kemudian cara membuang masker. Ini tadi saya singgung bahwa di masing-masing kamar harus ada plastik yang memang khusus untuk limbah masker. Dan kapan harus ganti masker? Yang pertama, setiap 12 jam jika tidak ada batuk atau pilek. Jadi kalau maskernya masih masih kering, 12 jam masih boleh lah gitu. Atau kalau lebih bagus lagi setiap 8 jam. Nah, kalau bersin ya setiap bersin langsung ganti masker. Caranya dekontaminasi masker adalah ini tadi ya, karena kita menghindari self transmission. Begitu kita lepas, semprot bagian dalam. Oke. Okay. Oh, sek-sek. Blurnya tak. Apa pelawaknya datang? Sebentar ya, ter. Soalnya aku jadi ikut blur. Oke, okay, jadi ini bagian dalamnya disemprot. Mulutnya nggak usah disemprot. Kemudian patahkan atau talinya dirobek. Kalau bisa, robek bagian maskernya sedikit. Lalu gulung ke dalam tali. Buang ke tempat sampah sementara. Buang tuh. Terus kita cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, setelah begini, kita pakai masker yang baru. Terus ini nanti dimasukkan ke tempat sampah. Ya, kalau mau mantep disemprot lagi juga enggak apa-apa. Lalu di jam tertentu nanti monggo disepakati, misalnya setiap jam 2. Jam 2 itu waktunya tidur siang ya, atau sebelumnya terserah jam berapa dibuang, nanti akan dibakar di jam 4 misalnya. Ya memang agak enggak go green ya dengan membakar, tapi apa boleh buat. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi cara pembuangan masker. Kemudian untuk masker kain, kalau frater positif, lebih baik masker kain jangan dipakai dulu, lebih baik pakai yang dispo ya, disposable. Kemudian hand washing atau hand sanitizer. Karena frater nanti banyak di kamar, ya memang maksimalkan hand sanitizer. Tapi nanti kalau ada kesempatan untuk mengakses wastafel, ya silahkan hand washing. Untuk seminari, supaya kita managing risk ya, petakan di mana area merah, di mana area oranye, di mana area hijau. Sekilas, area merah adalah area tempat isomaners beraktivitas, yaitu area kamarnya sendiri itu area merah. Kemudian orange adalah area di mana isomaners dan yang negatif itu bertemu tetapi waktunya berbeda. Misalnya kamar mandi itu area orange. Atau tempat meletakkan lorong gitu. Nanti saya nggak tahu teknisnya pembagian makanan apakah diletakkan pakai kotak di masing-masing pintu atau ada satu meja di mana isomaners mengambil, nah itu adalah area orange. Atau area hijau. Area hijau adalah isomaners tidak mengakses area itu dulu. Kalau halaman digunakan untuk berjemur, nah itu adalah area orange. Di area orange semuanya harus full prokes. Ya, ya sebenarnya semuanya harus full prokes sih, cuma kemudian mereka akan aware, oh aku masuk area orange nih gitu ya. Oh ini area merah. Kemudian ada tong sampah infeksius, ada protokol. Jadi kalau ada yang bergejala seringan apapun, langsung kontak bidal kesehatan dan makan di kamar. Saya agak curiga, kemarin itu sebenarnya ada yang sudah bergejala, tapi tetap makan di kamar makan, di refter. Jadi penyebarannya juga cepat. Oke, demikian dari saya. Monggo jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan.